Jadi sekarang ini jom kita saksikan aksi yang kedua di antara pasukan ATM Guardians berdepan dengan Negeri Sembilan Antlers. Dipersilakan pemain-pemain untuk ATM Guardians selebih dahulu berikan tepukan kepada Hairul Azizi Haidir, Nur Faizul Razak dan Asri Isa. Manakala lawan mereka, Negeri Sembilan Antlers berikan tepukan kepada Nipat Wong Prasad, Shazrin Kama dan Hairul Zaman. Bertemu dengan juara Division 1 Negeri Sembilan Antlers yang membawa bekas pemain ataupun bekas tekong kebangsaan Thailand ketika sukan C 2007. Perubahan-perubahan dilakukan kedua pasukan, bawa masuk pemain dan pastinya skuad yang lebih mantap untuk mengharungi saingan yang lebih getir. Tanya kepada pasukan ATM Guardians, Carol. Ya. Kesimpulan perlawanan tersebut. Kalau apa kita lihat tadi, pujian harus diberi kepada Hairul Azizi Haizi. Kita lihat di saat-saat akhir tadi, beliau berjaya membuat satu apungan dari rejaman Khairul Zaman. Ini yang perlu ada pada setiap tekong kebangsaan. Di saat-saat akhir beliau berjaya membantu dari segi corak servis-servis, dari segi tackling. Ini yang ada pada pemain-pemain ATM Guardians pada set penentuan ini berbanding dengan Negeri Sembilan. Agak tenggelam kedudukan servis tekong Negeri Sembilan Antlers, Nippon Wong Prasad yang tidak menjadi daripada servis-servis yang sering dipatahkan begitu mudah sekali oleh pemain-pemain ATM Guardians pada set yang ketiga, di mana kita lihat satu ketiga mendahului kedudukan yang agak jauh dalam 7-6 poin. Tetapi mungkin di saat-saat akhir sering saja melakukan kesilapan, dan saya tidak nafikan walau apa pun pujian harus diberi kepada pemain-pemain ATM Guardians yang telah bangkit untuk mengeret ke set penentuan dan seterusnya berjaya memenangi set game pada petang ini. Tugas makin berat untuk Negeri Sembilan Antlers yang meletakkan sasaran separuh akhir. Statistik menunjukkan spike winners hampir sama. Dari segi serve winners, ATM Guardians kelebihan di situ. Juga kurang kesilapan dari segi errors dan juga tap winners yang lebih. Dan bermula langkah kanan dalam Champions Cup mengalahkan pasukan berwajah baru